Muskil betul lah bunyi cengkerik ni. Mana datang lah? Dari kaki dia ke? Dari mulut dia ke? Betul-betul muskil ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan anda sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi anda yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis serangga iaitu cengkerik. Sekali pandang ia nampak macam belalang. Namun begitu, cengkerik merupakan sejenis serangga yang secara tradisinya hidup liar di merata-rata tempat di dunia kecuali di Antartika. Ada juga setengah tempat memanggilnya dengan nama sorok-sorok. Bersaiz 2 hingga ke 3 cm, mempunyai sepasang sesungut, 3 pasang kaki, sepasang kepak. Cengkerik, seperti mana yang kita tahu, ia berwarna hitam ataupun perang kehitaman. Sebenarnya, bunyi cengkerik itu dihasilkan daripada geseran sayapnya. Bagi kebanyakan orang yang suka mengedit video, mereka akan menggunakan bunyi cengkerik apabila... Ya, betul. Bila dah tak ada idea. Untuk pengetahuan anda, cengkerik juga diternak. Kenapa cengkerik diternak? Persoalan yang menarik. Cengkerik diternak kerana untuk dijadikan sumber makanan bagi haiwan peliharaan. Terutamanya untuk haiwan peliharaan karnivor seperti katak, cicak, laba-laba, salamander dan sebagainya. Selain itu juga, ianya digunakan sebagai umpan untuk memancing. Jika nak diikutkan, cengkerik ini ada lebih daripada 900 jenis. Berikut pula adalah keluarga besar bagi cengkerik. Mari kita saksikan. Tidak dinafikan, cengkerik juga memainkan peranan dalam sosiobudaya sesuatu masyarakat setempat. Berikut pula adalah beberapa kepercayaan masyarakat tentang cengkerik dan juga beberapa cengkerik yang popular. Mari kita saksikan. Orang Cina memelihara cengkerik kerana mereka menganggapkan haiwan ini dapat menarik nasib yang baik dan juga tuah. Di Jepun, cengkerik amat diminati kerana bunyinya dan mereka menjadikan bunyi cengkerik ini sebagai inspirasi muzik mereka. Di Brazil pula, terdapat beberapa jenis cengkerik yang dikatakan membawa tanda harapan dan juga kekayaan. Terdapat sebuah novel yang menceritakan cengkerik bertindak sebagai malaikat yang menjaga sebuah rumah. Bagi kanak-kanak era 80-an dan juga 90-an, jangan kata anda tak kenal dengan Jiminy Cricket. Salah satu watak sampingan dalam cerita animasi Mulan, Cricky, yang sangat menghiburkan. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik tentang cengkerik. Mari kita saksikan. Kalau burung berkicau, cengkerik pula mengilai. Kebanyakan cengkerik yang mengilai adalah cengkerik jantan. Lain cengkerik, lain pula ngilaiannya. Boleh dijadikan termometer semula jadi kerana cengkerik akan mengilai ataupun lebih aktif apabila suhu semakin meninggi. Hakikatnya, tidak semua cengkerik boleh terbang walaupun bersayap. Jika tiada sumber makanan lain,
cengkerik akan memakan bangkai cengkerik yang lain. Cengkerik boleh melompat sejauh 60 cm. Deria pendengaran cengkerik ada di kakinya. Cengkerik mempunyai lebih banyak protein daripada daging lembu dan juga ikan salmon. Antenanya yang panjang berfungsi untuk mencari dan mengesan makanan. Cengkerik sangat ringan. Purata berat bagi seekor cengkerik antara 0.2 hingga 0.8 gram. Cengkerik jantan sangat setia dan sanggup melakukan apa saja untuk melindungi pasangannya. Cengkerik ini adalah serangga yang unik. Walaupun cengkerik ini tidak segeli lipas, tetapi kehadirannya tetap menggugat keamanan manusia. Seharusnya kita tak perlu takutlah dengan haiwan yang kecil ini. Betul, memang ada kajian yang dijalankan untuk menjadikan cengkerik ini sebagai satu makanan alternatif kerana kandungan nutrisinya. Tetapi perkara ini tidak sesuai untuk dibicarakan kerana kita diberikan rezeki makanan yang melimpah ruah. Pada masa yang sama, kita tidak menolak tentang kajian yang telah dilakukan. Kita ambillah pendekatan raikan pendapat bersama-sama. Apa yang baik kita teladani. Apapun jadilah seperti cengkerik yang setia pada pasangannya. Satu serangga yang berprofil rendah tetapi mempunyai banyak perkara yang boleh kita pelajari. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa untuk menekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada dalam fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu sahaja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.